Suami gue mau percaya sama lu. Suami gue gak percaya sama lu, emang lu siapa? Pinjem. Gak ada istilah minta, pinjem, semuanya pinjem. Kok jadi urusan sih? Pinjem, semuanya pinjem. Nah, terus udah kayak begitu, itu kan uang suami lo. Berarti kan dia ngaku kan dia pinjem, itu kan uang suami lo. Bukan uang lo. Dalam hati gue, wah lu anggap gue miskin dong ya, ternyata selama ini luar biasa, lu anggap gue kere ya. Terus gue bilang, kalau bukan karena mulut gue yang bilang sama suami gue, siapa yang mau percaya sama lu? Gak ada yang percaya, suami gue gak percaya sama lu. Karena gue bilang, jadi dia percaya. Makanya ampe itu idenya suami gue tuh, idenya papa, suruh usir aja dari rumah Cibubur. Ngapain kita bantu-bantu terus lahiran anak, kita bantu terus sekarang gak punya rumah, gak punya uang, gak bisa bayar kontrakan, numpang lagi, dibantu lagi. Ya udah akhirnya gue usir. Suami gue udah gak suka tipe orang yang kayak begitu. Kalau gak percaya dia numpang ya, ada tetangga gue banyak tuh. Tetangga gue bilang, Revi, dulu kok yang sini kok ada bencong-bencongnya sih di rumahnya. Oh iya, itu bencong boy namanya, si Coki. Iya, pemain genta ya, tapi kok ada bencongnya. Iya, itu namanya bencong boy. Onet, oh iya. Enggak lah, sampai sekarang gak dibayar. Malah seakan-akan soknya kayaknya dia orang kaya ya, gue orang miskin. Oli, sampai dulu saking susahnya tuh diajak-ajak, karena kenapa? Karena gue juga nggak tega ya kan, dia kan nggak untuk makan aja susah ya. Udah deh, yang ajak-ajak aja. Kalau lagi entertain bola atau apa, terus kita kasih uang tip lah ke istrinya. Bukan istri, waktu itu belum jadi bini ya, sampai anaknya lahir deh, baru nikah. Iya, sampai kayak begitu tuh nggak sih? Kita kasih uang tip aja lah untuk nemenin aku, daripada nanti aku booking-booking cewek, daripada maksudnya gue booking-booking cewek. Mendingan aja sama bininya aja. Nah, akhirnya dia ikut-ikut terus tuh. Biasalah, dimana-mana anak buah itu memang lebih menter daripada bosnya. Itu udah biasa. Kalau di dunia judi ya, di orang bola itu, anak buah itu lebih menter daripada bos. Bosnya mah pakai sendal jepit, pakai kaos. Bosnya mah gembel, bos kere, bos miskin, anak buahnya yang perlente. Itu udah biasa. Jadi kalau untuk kita, kalau ngeliat, wah, ini mah anak buahnya. Onet, kata mama Erina, oh iya, dia yang masukin. Bukan dia yang masukin, maksudnya dia yang nemuin gue, dia nyari gue, mamanya Erina. Jadi begitu. Kalau gak salah waktu itu, kalau gak salah ya, dia nyari gue karena Pak Budinya pingin coba dong Revi Mariska atau apa misalnya. Terus dia nyari gue ya karena dia yang nemuin gue, ya mak gue masukin dari mama Erina. Jadi kayak agensi ngerti kan? Misalnya agensi apa, gue masuk agensi ini, dimasukin sama mamanya Erina. Dulu mamanya Erina panggilannya Cuan In. Kenapa gak ditagi langsung sama suami kakak? Ya gak mungkin lah, kan gue yang minjemin. Suami gue mah gak kenal. Gak suka. Oh, cinta aku lagi makan itu, sayang aku. Aku ikutan, iya. Nih yang putihnya nih. Garpu gak ketemu satu. Karena garpu itu dari malam kita beli, bawa. Oh iya ya.